Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips cara perbanyak bahan sancang dari hasil stek pucuk. Nah, di sini kita siapin media tanah seperti ini, kemudian kita basahi sedikit. Nah, setelah basah seperti ini. Nah, di sini ada contoh stekan dari bahan sancang seperti ini. Nah, seperti ini. Dari sini kita tancepin saja seperti ini. Daunnya kita kurangi dulu. Nah, seperti ini. Ini oke, kalau setelah seperti ini tinggal simpan di tempat teduh, jangan langsung terkena matahari. Dan untuk perbanyak bahan sancang dari stek ini cukup mudah dan sangat gampang. Setelah darah dari sekarang paling tinggal 2 minggu lah, ini akarnya sudah jadi. Mungkin sekian dulu ya tips dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.